Mengenang jasa sang kiai Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya, almarhum Kiai Haji Asep Dudung, Allah yarhamu. Ahibati fillah, kiai adalah elemen sentral atau elemen yang paling esensial dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kiai yang menjadi penyangga utama keberlangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kiai merupakan cerminan dari nilai hidup di lingkungan komunitas santri. Begitupun peran almarhum Kiai Haji Asep Dudung sebagai sesepuh Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya, sekaligus figur bagi santri-santriat juga para asatidah. Beliau adalah sosok ulama yang saleh. Dalam kesehariannya, beliau selalu istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dalam suasana bulan Ramadan, beliau melaksanakan sholat tarawih berjamaah sampai akhir 21 rakaat. Setiap pagi, beliau mengajar kitab alfiah kepada para santrinya kelas 6 KMI Darussalam Tasikmalaya. Ahibati fillah, banyak kenangan yang tergores indah dan tentunya terlahir dari sang almarhum untuk Darussalam Raja Polah Tasikmalaya. 14 tahun lamanya, tak banyak orang yang membayangkan bahwa pondok ini akan menjelma sebuah pesantren modern dan kebanggaan di area Tasikmalaya. Kiai Haji Ahmad Rustandi sebagai pimpinan pondok juga berkat almarhum Kiai Haji Asep Dudung, sesepuh Pondok Pesantren Darussalam, dan kali ini hadirlah pondok ini terus berkibar bukan hanya untuk Nusantara bahkan dunia. Qadarullah Azza wa Jal, langit itu mendung. Detik-detik almarhum Kiai Haji Asep Dudung meninggalkan atmosfer alam Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya yang meninggal di usia 77 tahun pada malam Jumat 20 Zulhijjah 1442 Hijriah yang bertepatan tanggal 29 Juli 2021. Meninggalkan istri Nyai Hajah Nur Lela. Semoga beliau mendapatkan alam surgawi dan ridho Allah Azza wa Jalla. Bersama Darussalam Raja Polah Tasikmalaya terus berkibar menyapa umat dan pastinya mengenang dari jasa sang almarhum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.